Wali Kota Jambi Haji Syarif Hasyah menghadiri musyawarah luar biasa atau musdalub yang diselenggarakan oleh PDP PAN Kota Jambi. Dalam acara ini juga hadir pasangan calon Wali Kota Jambi Abdullah Sani dan Kemas Al-Farizi. Dalam hal ini Fasya menyampaikan bahwa kehadirannya ke PAN adalah untuk memenuhi undangan sebagai wali kota yang bertindak selaku pembina partai politik. Fasya juga berpesan agar proses pilkada jangan sampai membuat masyarakat terpecah belah. Terkait kegiatan ini, Fasya berharap dengan terpilihnya ketua baru mampu melanjutkan program yang telah dibuat pada saat musdalub sebelumnya dengan baik dan benar. Ya, saya atas nama pemerintah Kota Jambi dan masyarakat Kota Jambi mengucapkan selamat kepada DPD Partai PAN Kota Jambi yang hari ini memilih ketua yang baru dalam musdalubnya, dan harapan kami ke depan dengan terpilihnya ketua baru ini mampu melanjutkan program yang telah dari Jambi. Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata.